Percaya tak ada individu atau organisasi yang lebih rela mempertahankan kesalahan mereka dari membetulkan dan mengakui kesilapan itu? Jom kita bahaskan. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Pada tahun 1992, berlaku satu kes rogol dan bunuh di Illinois, Amerika, membabitkan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun yang bernama Holly Stacker. Seorang remaja yang ada masalah mental bernama Juan Rivera berusia 19 tahun telah dituduh lalu disabitkan kesalahan melakukan pembunuhan tersebut. Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. 13 tahun kemudian, ujian DNA telah membuktikan Juan tidak bersalah. Namun hakim yang memutuskan kes ini tidak mahu menerima bukti tersebut dan enggan membetulkan kesalahan itu. Akibatnya, Juan terpaksa berjuang lagi 6 tahun bagi membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah. Akhirnya, perjuangan Juan Rivera untuk membuktikan dia tidak bersalah berjaya dicapai pada tahun 2011. Dia menunggu selama 20 tahun untuk dibebaskan kerana keeguan hakimnya enggan menarik balik kesalahan keputusan yang dilakukannya. Pada tahun 2012, Juan telah memfailkan saman fitnah terhadap dirinya. Akhirnya, tahun 2015, dia berjaya memperolehi $20 juta dalam tuntutannya terhadap pegawai penguat kuasa undang-undang Lake County. Kisah ini membuktikan betapa susahnya manusia untuk mengakui dan membetulkan kesalahan yang dilakukannya. Keadaan ini terjadi bukanlah kerana manusia itu jahat, tetapi lebih kepada mementingkan ego diri dan tidak rela dianggap bersalah. Jadi, tidak pelik di zaman ini jika ada orang atau satu-satu organisasi lebih sanggup mempertahankan kesalahan masing-masing dari membetulkan kesalahan itu, walaupun mereka terpaksa menjual prinsip mereka demi menutup kesalahan tersebut. Bagi mereka, mempertahankan kesalahan lagi utama daripada membetulkan kesalahan tersebut kerana ego dan tak mahu merasa malu. Sedangkan akhirnya, kebenaran tetap terserlah manakala kebatilan tetap akan dibuktikan. Persoalannya, adakah kita ingin menjadi individu atau organisasi yang begitu sanggup gadaikan prinsip dan maruah kerana enggan mengakui kesalahan? Jika ada mereka yang sebegitu, maka tidak layak untuk kita ikuti dan taati mereka. Ayuh kita transformasikan diri dan organisasi kita menjadi kelompok bermaruah agar kita baik di mata manusia dan Allah. Selalulah berpegang dengan prinsip kebenaran. Jadilah kita orang yang kuat dan amanah. Benarlah firman Allah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kerana sesungguhnya orang yang paling baik untuk diambil bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai. Al-Qasas ayat 26. Semoga menjadi panduan. Assalamualaikum.